Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada malam hari ini kita dapat menghadap Tuhan di dalam persekutuan doa. Bapak Ibu Saudara, ketika kita berdoa, Tuhan mendengarkan doa kita dan akan menjawab doa kita sesuai dengan kehendak-Nya. Sebagai perpanjangan tangan Allah di tengah dunia, kita dapat berdoa bagi pekerjaan-Nya. Kita berdoa bagi orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan dukungan doa. Kita berdoa bagi gereja yang membangun jemaat, bagi sekolah yang membekali siswa, bagi dunia yang situasinya terus berubah-ubah. Bapak Ibu Saudara, sembari kita berdoa, saya akan menuntun Bapak Ibu Saudara ke dalam empat elemen berdoa: pujian, pengakuan, permohonan, dan penyerahan. Mari, sebelum kita masuk ke dalam ibadah doa ini, kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapannya saat teduh. Mari kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Saudara, masa Prapaskah menjadi momen yang baik bagi kita untuk menghayati dan memaknai akan cinta kasih Tuhan kepada kita. Kita menghayati masa-masa sengsara Tuhan Yesus, arti salib dan peristiwa penyaliban itu sendiri. Pernahkah Engkau mendengarkan kisah salib Yesus? Yesus mati di atas kayu salib karena Ia mengasihi kita. Darah-Nya tercurah di Kalvari karena Ia mau mati bagi kita. Yesus menderita bagi engkau dan saya. Mari kita naikkan pujian. Pernahkah kau renungkan kisah salib? Yaitu pujian. Mari kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan dan memuji nama-Nya. Sebab Ia telah memberikan anugerah dan menyatakan kebaikan-Nya bagi kita. Kesehatan, keluarga, pekerjaan, studi, pelayanan, sahabat. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menaikkan rasa syukur kita atas kebaikan Tuhan.
Bapa di surga, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kesehatan, kami bersyukur untuk keluarga, pekerjaan, studi, pelayanan, maupun sahabat-sahabat yang ada di sekeliling kami. Kami bersyukur ya Tuhan, sepanjang hari ini kami juga boleh mengalami akan kebaikan Tuhan. Kami mau terus memuji nama Tuhan, Tuhan yang selalu baik bagi kami dari dulu, sekarang, dan selamanya. Kiranya kami ya Tuhan mau terus bersyukur dan memuji nama Tuhan sepanjang hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Elemen doa yang kedua yaitu pengakuan. Mari dengan kerendahan hati, kita datang kepada Tuhan memohon pengampunan atas segala dosa. Kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita yang mendukakan hati Tuhan. Mari kita berdoa mengaku dosa kita. Bapa di surga, kami tahu kami adalah manusia yang berdosa, manusia yang rapuh dan seringkali terjatuh. Tuhan, saat ini kami datang dengan kerendahan hati. Kami mengakui segala dosa dan pelanggaran kami di hadapan-Mu. Tiada yang tersembunyi ya Tuhan bagi Engkau. Tuhan, kami mengakui segala dosa kami dan kami memohon pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran kami yang seringkali mendukakan hati Tuhan. Ampunilah ya Tuhan segala dosa kami dan kiranya kami boleh terus berada di dalam jalan kebenaran Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan kebenaran Tuhan sebagai orang-orang percaya di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita naikkan pujian kisah salib Tuhan Yesus dalam bahasa Inggris. Have you read the story of the cross? Bapak saudara, situasi terus berubah-ubah, tapi kita bersyukur kita memiliki Allah yang tidak pernah berubah. Allah yang selalu memelihara kehidupan kita. Tuhan pelihara setiap waktu, Tuhan pelihara sepanjang hidup kita. Dan ketika kita berdoa, kita menaikkan seruan doa kita, ada Tuhan yang memelihara hidup kita. Tuhan peliharamu, mari kita naikkan pujian ini. Jangan takut kesusahan, karena ada Tuhan yang memelihara kita. Jangan takut kesusahan. Permohonan. Mari kita berdoa bagi kondisi pandemi secara global. Berdoa memohon belas kasihan Tuhan agar kondisi pandemi COVID-19 tidak terus berlarut-larut dan mengalami kenaikan kasus global lagi. Berdoa juga bagi WHO dalam melakukan riset, memberikan informasi secara akurat, dan membantu beberapa negara yang kesulitan memperoleh vaksin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa untuk kondisi pandemi secara global. Kami berdoa ya Tuhan untuk memohon belas kasihan daripada Tuhan.
kiranya kondisi pandemi COVID-19 di dunia ini tidak terus berlarut-larut dan mengalami kasus kenaikan global lagi. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk organisasi kesehatan WHO dalam melakukan riset, perkembangan-perkembangan, dan juga untuk memberikan informasi secara akurat kepada kami. Ya Tuhan, berikan hikmat kepada mereka. Dan juga kiranya Tuhan yang boleh menolong mereka yang saat ini sedang membantu beberapa negara yang kesulitan untuk memperoleh vaksin. Kiranya Tuhan yang boleh menolong. Kami menyerahkannya Tuhan untuk kondisi pandemi ini secara global di seluruh dunia, termasuk di Indonesia ini. Mohon Tuhan yang boleh berbelas kasih, menyatakan kuasa Tuhan, dan menjaga melindungi kami umat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan di doa kami. Kita juga memohon Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan untuk jemaat yang sedang dalam keadaan lemah tubuh. Kita berdoa untuk penginjil Cornelius, untuk proses pemulihan dari sakitnya. Kita juga berdoa untuk Bapak Amiau, untuk proses pemulihan pasca jatuh dan patah tulang. Kita juga berdoa untuk Ibu Gan Syok Cheng, untuk pemulihan pasca operasi. Dan kita juga berdoa untuk jemaat yang sedang terpapar COVID-19. Selain berdoa bagi jemaat yang sedang dalam keadaan lemah tubuh, kita juga berdoa untuk jemaat yang sedang berduka pasca ditinggal anggota keluarga yang dikasihi. Mohon kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa untuk jemaat yang sedang dalam keadaan lemah tubuh. Kami berdoa ya Tuhan untuk penginjil Cornelius. Kiranya Tuhan boleh terus menolong hamba-Mu ini. Kiranya Tuhan boleh terus memulihkan dari sakitnya. Dan juga kami berdoa untuk Bapak Amiau, untuk Ibu Gan Syok Cheng, untuk jemaat juga yang sedang terpapar COVID-19. Tuhan, kiranya boleh menolong setiap mereka satu persatu kami serahkan kepada Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, di tengah kelemahan kuasa Tuhan sempurna. Dan kiranya Tuhan, ketika kami lemah, ketika jemaat-jemaat sedang sakit ini juga sedang terbaring, sedang mengalami kelemahan tubuh, kiranya mereka boleh tetap mengingat akan kasih setia Tuhan yang besar dan boleh bersandar kepada kekuatan Tuhan dan Tuhan yang menjadi pengharapan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat yang sedang dalam masa-masa duka pasca ditinggal oleh anggota keluarga yang dikasihi. Kiranya Tuhan ingatkan mereka bahwa Tuhan memelihara kehidupan mereka. Tuhan, kiranya boleh terus hadir di masa-masa duka ini. Kiranya kesedihan mereka tidak berlarut-larut dan digantikan dengan sukacita yang penuh dengan pengharapan. Karena ada Tuhan Sang Immanuel yang beserta dengan kehidupan kami. Kiranya penghiburan dan kekuatan daripada Allah senantiasa menyertai jemaat kami yang sedang dalam berduka, sehingga mereka boleh melewatinya bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Saat susah dan kecewa, ada Tuhan pelihara hidup kita. Bait yang kedua. Saat susah dan kecewa, Tuhan peliharamu. Bahaya datang menimpa, Tuhan peliharamu. Tuhan peliharamu tiap waktu sepanjang hidup. Tuhan peliharamu, Tuhan peliharamu. Mari kita juga berdoa memohon kepada Tuhan untuk Sekolah Tinggi Teologi di Indonesia. Kiranya Allah memakai setiap STT yang ada menjadi sarana untuk membentuk calon-calon hamba Tuhan yang siap melayani di ladang Tuhan. Baik itu pelayanan pastoral di gereja, pendidikan agama di sekolah, misi di pedalaman, dan sebagainya. Berdoa juga untuk rektor yang memimpin, serta para dosen yang mengajar dan memperlengkapi mahasiswa di dalam proses pembelajaran. Mari kita berdoa. Bapa, kami juga menyerahkan untuk setiap STT yang ada di Indonesia. Kiranya Allah memakai STT ini menjadi sarana untuk bisa membentuk calon-calon hamba Tuhan yang siap melayani-Mu dimanapun Tuhan utus. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap STT yang ada, kiranya boleh terus berlandaskan kebenaran firman Tuhan, mendidik calon-calon hamba Tuhan, baik itu yang siap melayani Tuhan sebagai pelayanan pastoral di gereja, pendidikan agama di sekolah, maupun bermisi bagi kerajaan Allah di berbagai daerah dan pedalaman. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk rektor yang memimpin, juga para dosen yang mengajar dan memperlengkapi mahasiswa di dalam proses pembelajaran. Kiranya Tuhan yang boleh senantiasa memberikan hikmat dan kemampuan kepada mereka, khususnya di masa pandemi ini. Tuhan, kiranya boleh terus menyertai setiap dosen dan juga rektor yang memimpin dan mengajar mahasiswa. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita juga memohon kepada Tuhan, kita berdoa bagi gereja-gereja Tuhan di Indonesia.
Kiranya Allah terus menuntun gerejanya untuk bersaksi memberitakan Injil, menghadirkan pemulihan bagi sekitar, melayani yang membutuhkan, dan mentransformasi jemaat di mana gereja Tuhan ditempatkan, terkhusus di kondisi pandemi ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami juga menyerahkan untuk gereja-gereja Tuhan di Indonesia, termasuk gereja kami di KPJ. Kiranya Allah terus menuntun gerejamu untuk terus bersaksi memberitakan Injil, menghadirkan pemulihan bagi sekitar, melayani yang membutuhkan, dan kiranya juga Tuhan pakai gereja untuk bisa terus mentransformasi jemaat untuk hidup serupa dengan Kristus. Dimanapun ya Tuhan, gereja Tuhan ditempatkan, khususnya di kondisi pandemi ini, kiranya kami terus berpegang kepada Allah, sang sumber kebenaran itu, dan firman Tuhan yang menjadi landasannya. Kami terus berdoa ya Tuhan untuk gereja di Indonesia, Tuhan boleh terus memimpin, menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan peliharamu tiap waktu. Tuhan peliharamu tiap waktu sepanjang hidup. Tuhan peliharamu, Tuhan peliharamu. Elemen doa yang terakhir yaitu penyerahan. Mari kita berdoa, kita menyerahkan segala pergumulan pribadi kita di hadapannya. Tuhan yang tahu isi hati kita saat ini. Mari kita menyerahkan segala pergumulan kita dan mohon Tuhan yang membuka jalan. Tuhan, inilah seruan doa kami. Kiranya Tuhan yang mendengar dan menjawab doa kami seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami percaya Tuhan, waktu-Mu adalah yang tepat, yang terbaik, dan rencana-Mu yang indah memiliki maksud yang terus, yang terbaik untuk kami. Terima kasih ya Tuhan, ini doa dan seruan kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak-Ibu Saudara, ketika kita memutuskan untuk ikut mengikut Tuhan Yesus, kita harus mematikan keinginan daging kita, termasuk hasrat pribadi kita. Hasrat kita perlu dikuduskan sehingga kita bisa menyerahkan hidup kita, hidup bagi Yesus. Mari kita menaikkan pujian ini, hidup bagi Yesus. Jahat inilah beri berkat
Firman Tuhan pada hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Nathan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Shalom jemaat Tuhan sekalian, kita bersyukur malam hari ini boleh kembali belajar firman Tuhan. Mari kita belajar untuk satu topik hasrat yang dikuduskan. Di mana pada malam hari ini kita akan membaca dalam surat 1 Timotius pasal 6 ayat 8 sampai 12. Mari kita membaca bagian firman Tuhan ini. 1 Timotius pasal 6 ayat 8 berbunyi demikian. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur malam hari ini bersama-sama kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu. Sekali lagi kami mohon, Roh Kudus ajarlah setiap kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Dan Roh Kuduslah yang memampukan kami untuk melakukannya, mempraktikkan firman yang kami dengar. Ajari kami untuk terus mengalami pertumbuhan demi pertumbuhan dalam hidup ini. Untuk semakin mengenal Kristus, untuk mengenal firman-Mu lebih dalam lagi. Kami serahkan waktu ini dalam tangan-Mu, pakailah hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Tuhan beranugerah atas hamba-Mu. Demi nama Yesus, kami berdoa. Amin. Baik saudara, hasrat seringkali diartikan sebagai satu keinginan. Bukan hanya keinginan, tetapi keinginan yang penuh gairah. Keinginan yang menggebu-gebu, keinginan yang kuat dalam diri seseorang. Begitulah biasanya kita mengartikan hasrat itu. Tetapi hasrat ini di dalam isinya ada yang berbentuk baik, hasrat yang baik, ataupun hasrat yang jelek. Objek di dalam hasrat juga demikian, tergantung daripada objek daripada keinginan tersebut. Demikian juga dengan motivasi yang terkandung di dalamnya. Jadi ketika bicara tentang hasrat, setidaknya ada tiga hal, isi, objek, maupun motivasi yang terkandung di dalamnya. Seringkali ketika kita bicara hasrat, apa yang terlintas dalam pikiran kita? Adanya konotasi negatif yang timbul. Ya, kita bicara hasrat itu menyangkut seklah, hawa nafsulah, dan lain sebagainya. Mas saudara kasih Tuhan, kita melihat sesungguhnya Allah menciptakan hati manusia dengan kapasitas untuk bergairah, untuk berhasrat di dalam hidupnya. Jadi Allah ciptakan itu, Allah itu berikan kepada setiap hati kita. Ada satu kegairahan, satu hasrat dalam hidup kita. Dan kita tahu hasrat yang mendasar adalah ketika kita menginginkan sesuatu supaya kita menanti, kita mendambakan Tuhan, kita mendambakan akan kebenarannya. Hasrat yang mendasar itulah hasrat yang Tuhan berikan sejak awal manusia diciptakan, bahwa manusia rindu untuk berrelasi dengan Tuhan. Seperti halnya kisah yang ada di Taman Eden ketika Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Mereka ada satu kerinduan yang Tuhan berikan untuk berrelasi, untuk dekat dengan Tuhan. Tetapi ibu saudara, di tengah perjalanan dunia ini kita tahu hasrat manusia semakin memburuk. Hasrat manusia semakin mengarah kepada hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah, kepada hal-hal yang berdosa di hadapan Tuhan. Ketika hasrat dibicarakan dalam Alkitab, saudara, ada kata lapar dan haus rohani yang seringkali muncul. Ini adalah satu konsep yang ada di Perjanjian Lama maupun di dalam Perjanjian Baru. Seperti halnya lapar dan haus secara jasmani, ya, di dalam kehidupan kita, kita lapar dan haus. Demikian juga hasrat ini mestinya ada di dalam kebutuhan rohani kita, di dalam kebutuhan akan kebaikan dan persekutuan kita dengan
Allah. Jadi ketika kita bicara tentang hasrat, Alkitab banyak memperlihatkan bagaimana seseorang yang lapar dan haus secara rohani. Ada seorang mengatakan, di balik segala lapar dalam hidup kita ada Allah. Ya. Di balik segala lapar dalam hidup kita ada Allah. Segala keinginan kita pada akhirnya harus berfokus pada Dia, pada Allah sendiri. Misalnya kita bisa melihat, saudara, di dalam Mazmur 42 ayat 2 dan 3. Pemazmur mengatakan, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Mazmur 107 ayat 9. Seperti dikatakan pemazmur, seperti dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Dan seringkali kita juga sering menyanyikan dalam satu mazmur, kita rindu seperti rusa yang merindukan sungai, demikianlah kerinduan kita kepada Allah. Oleh saudara terkasih dalam Tuhan, demikian juga kita melihat di dalam perjanjian baru. Yesus sendiri secara eksplisit dia berkata, dia adalah sumber air hidup yang memuaskan dahaga kita. Yesus juga berkata dia adalah roti hidup di dalam kehidupan kita. Oleh saudara terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat bahwa hasrat seperti yang dibicarakan dalam Alkitab ada bicara tentang lapar dan haus akan Allah. Namun demikian, Yesus juga memperingatkan. Ya. Peringatan yang Yesus berikan adalah peringatan akan memuaskan hasrat itu. Seperti yang Yesus katakan, jagalah dirimu supaya hatimu jangan sarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Ya, saudara, Yesus memperingatkan, ya, hati-hati dengan hasrat hatimu, pesta pora, kemabukan, kepentingan duniawi lainnya. Hati-hati jangan sampai terjerat di dalamnya. Inilah kita bisa melihat kegagalan manusia di dalam memenuhi, kegagalan manusia dalam memuaskan hasratnya. Pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini, kita juga melihat bagaimana Paulus juga membicarakan tentang satu hasrat dalam diri manusia secara implisit. Ya, seolah-olah Paulus berkata kepada Timotius, ya, secara khusus surat ini ditujukan kepada Timotius sebagai satu nasihat pribadi, sebagai surat pengembalaan, sebagai surat pastoral bagi Timotius. Paulus katakan dalam nasihatnya bahwa Timotius harus berhati-hati dengan hasrat yang ada dalam dirinya. Ada hal-hal yang perlu dikejar, ada hal-hal yang perlu dijauhi. Ya, kita perhatikan di ayat 11 dikatakan, tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Ada hal-hal yang harus dijauhi, kata Paulus kepada Timotius, tapi juga ada hal-hal yang harus dikejar di dalam kehidupan Timotius. Ya, saudara, hasrat ada bicara tentang begitu rentannya kita. Ya, begitu rentannya. Ketika kita bicara tentang hasrat kita, ada bicara tentang kerentanan kita, kerapuhan kita, betapa kita terjerat dalam kemanusiaan kita, manusiawi yang berdosa. Sekalipun kita lihat Timotius pun diingatkan oleh hal ini. Kita tahu Timotius di jemaat Efesus adalah seorang gembala muda. Tentunya hawa nafsu orang muda yang masih menggebu-gebu bisa saja menjerat di dalam kehidupan pelayanannya. Paulus menasihatkan, Paulus ingatkan kepada Timotius, jauhilah dan kejarlah. Baik saudara, kita tahu bahwa di Efesus adalah satu kota yang kaya. Ya. Tidak menuntut kemungkinan kota yang kaya ini berisikan banyak keinginan-keinginan, hasrat-hasrat yang muncul dalam diri manusia. Khususnya jemaat mula-mula pada saat itu. Kota yang begitu ramai dengan perdagangan, kota yang begitu kaya. Dan tentunya ya tidak dapat dipungkiri orientasi orang-orang pada saat itu pada umumnya yaitu mengejar akan kekayaan. Ya, mengejar kekayaan diperlihatkan dengan gaya hidup yang mewah, ya. Banyak sekali keinginan-keinginan yang mungkin dicapai, yang ingin dikejar, yang ingin dipenuhi dan sebagainya. Paulus khawatir hal ini juga mempengaruhi kehidupan jemaat pada saat itu. Ada kuat indikasi bahwa nasihat ini juga kepada Timotius sendiri sebagai gembala muda pada saat itu. Kita lihat apa yang Paulus katakan di dalam bagian firman Tuhan ini. Paulus seakan-akan memberikan satu standar minimal dalam hidup ini. Satu kecukupan yang Paulus katakan.
di ayat 8. Bahwa asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Bahwa saudara, ayat ini seolah-olah menggemakan satu ayat yang ada di Amsal pasal 30 ayat 8. Dikatakan dalam Amsal itu, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Seakan-akan Amsal ini merujuk, memperlihatkan satu kesinambungan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang kecukupan. Ya, asal ada makanan, pakaian cukuplah. Amsal katakan, biarlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Tetapi apa yang terjadi? Paulus mengulas di dalam ayat 9. Apa yang terjadi dengan hasrat manusia itu? Paulus menyatakan dengan satu pengejaran yang tidak berakhir. Seolah-olah mereka yang ingin kaya mengejar tak habis-habisnya. Ada satu pengalaman ketidakbahagiaan yang terjadi dalam hidup manusia ketika mengejar hal itu. Bapak saudara terkasih Tuhan, kita lihat apa yang dikatakan Paulus di ayat 9. Paulus katakan, karena mengejar kekayaan, banyak orang jatuh ke dalam pencobaan. Ya, tentu pencobaan ini mengarah kepada dosa dan mungkin berlawanan dengan Tuhan dalam hal ini. Jerat, ya, jerat dalam hal ini seperti seekor binatang yang terjerat. Tidak bisa lepas lagi, terjerat. Ya, saudara, kemudian Paulus katakan ada hawa nafsu lainnya yang mengikutinya. Dan Paulus katakan itu adalah penuh dengan kehampaan. Tidak sampai di situ. Ada akibat-akibat yang mengerikan di ayat 9 dikatakan. Ya, yang akan menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ada akibat yang menyertai, akibat yang mengerikan terjadi dalam hidup manusia kalau itu terjadi. Hasrat yang demikian, bagi saudara kita tahu, dalam pengalaman manusia dari abad ke abad, ketika manusia mengejar kekayaan, mengejar yang sesuatu yang tidak pernah habis-habisnya, tidak akan pernah mendatangkan kehidupan yang berbahagia. Mengejar sesuatu yang tidak terpuaskan, tidak akan pernah mendatangkan kehidupan yang bahagia. Kita bisa melihat dari pengalaman manusia ini dari abad ke abad, itu akan menjadi satu lingkaran-lingkaran yang terus menggeruti manusia. Mungkin kita melihat menyebabkan manusia ketika mengejar itu, menginginkan lebih banyak dan lebih lagi, sehingga mereka terus berusaha untuk mendapatkan kekayaan. Pada akhirnya apa? Menjadikan mereka tidak mengenal kebenaran. Ini yang tragisnya. Kekayaan itu membuat mereka tidak lagi mengenal kebenaran daripada Tuhan. Ya, saudara, kita lihat Paulus katakan pada akhirnya manusia jatuh di dalam cinta uang. Dan cinta uang ini adalah akar daripada segala kejahatan. Dan ada deretan efek yang lebih membahayakan lagi. Bahwa manusia karena mengejar itu, sesuatu yang tak terpuaskan itu, hasrat yang tak terpuaskan itu, menyiksa diri mereka dengan berbagai duka. Dan kita melihat apa yang terjadi pada akhirnya menyimpang daripada imannya kepada Tuhan. Ini sesuatu yang tragis jika itu terjadi di dalam kehidupan kita. Menyimpang imannya di hadapan Tuhan. Ada beberapa contoh, saudara, yang bisa kita lihat di dalam Alkitab. Misalnya seorang yang bernama Akan. Ketika Yeriko dikalahkan oleh Israel, ya, banyak sekali jarahan-jarahan, ya, yang boleh diambil oleh orang Israel dan juga tidak boleh, ya. Emas, perak itu tidak boleh, ya. Tetapi Akan, dia mengambil emas, perak, jubah-jubah yang indah, dia simpan di kemahnya. Ya, akhirnya kita tahu dia dihukum mati oleh Tuhan. Dan kisah ini juga mengingatkan kepada kita tentang Ananias dan Safira. Ketika dia menjual hasil tanahnya, sebagiannya itu dia berikan kepada Tuhan, dikatakan Alkitab. Dia tidak berkata jujur. Dari dua kisah ini memperlihatkan kepada kita, Bapak Saudara, bahwa kekayaan itu sangat menjerat manusia. Dan pada akhirnya membawa manusia menyimpang dari imannya, menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Bahkan mendapatkan satu akhir kehidupan yang begitu tragis. Akan dan Ananias dan Safira memperlihatkan dua tokoh yang begitu berhasrat dengan kekayaannya. Begitu ingin mendapatkan uang sebanyak-banyaknya.
dan mereka berani untuk berdusta kepada Tuhan. Oh, saudara terkasih dalam Tuhan, hasrat yang tak terkendali adalah musuh pertumbuhan rohani. Hasrat yang tak terkendali itu adalah musuh pertumbuhan rohani kita. Penegasan Paulus begitu jelas kepada Timotius. Untuk semuanya itu, jauhi, menjauhi semuanya itu. Itu bukanlah sebagai suatu hal yang harus Timotius kejar-kejar dalam hidupnya. Tidak. Di dalam hasrat ini kita bisa melihat ada hal yang harus dikejar, ada hal yang harus dijauhi. Perhatikan apa yang disebutkan Paulus kepada Timotius. Paulus menyebut Timotius ini manusia Allah. Baik, saudara, ini bukan penyebutan yang biasa. Penyebutan ini pernah dikenakan kepada Musa. Musa pernah disebut sebagai manusia Allah. Daud pernah disebut sebagai manusia Allah. Samuel, Nabi Samuel pernah disebut manusia Allah. Elia disebut manusia Allah. Elisa disebut manusia Allah. Walaupun di dalam terjemahan Indonesia adalah abdi Allah. Sesungguhnya kalau kita lihat dari terjemahan bahasa Inggris ada man of God. Ya, manusia Allah. Baik, saudara, seolah-olah Timotius ini adalah seperti mereka, hamba yang dipakai oleh Allah. Hamba yang dipakai oleh Allah. Ya, seperti Musa, Daud, Samuel, Elia, Elisa adalah hamba-hamba Tuhan, nabi yang dipakai Allah. Demikian halnya Paulus menyebutkan itu kepada Timotius, engkau adalah manusia Allah, hamba yang dipakai Allah. Nah, saudara, kalau kita perhatikan di dalam konteks Timotius 6 ini, 1 Timotius 6 ini, seakan-akan ada sesuatu yang dikontraskan. Di situ dikatakan kita melihat ada pengajar-pengajar yang sesat. Ya. Pengajar-pengajar yang sesat ini, mereka adalah pengajar yang suka silat kata. Ya. Tentunya ya, ajarannya sudah sesat. Ya. Suka bersilat kata, suka mencari hal-hal, soal-soal yang diperdebatkan. Ya. Kemudian menyebabkannya dengki, ya. Fitnah, curiga, cedera, dan sebagainya. Ya, kemudian terjadi percecokan dan sebagainya. Dan baik saudara, kalau kita melihat di ayat kelima, para pengajar sesat ini memakai ibadah sebagai sumber keuntungan. Ya, kalau kita lihat terjemahan yang lain, keuntungan di sini bukan keuntungan rohani, tapi keuntungan materi yang mereka kejar. Baik saudara terkasih Tuhan, kita melihat seolah-olah para pengajar sesat ini adalah manusia duniawi. Ada satu kontras di sini. Paulus katakan kepada Timotius, kamu adalah manusia Allah. Dan ini adalah manusia duniawi. Manusia duniawi apa hasratnya? Yaitu mengejar, menambah kekayaan yang tak pernah terpuaskan. Seperti halnya para pengajar-pengajar sesat ini. Jelas di sini, Timotius harus tampil hidup berbeda dengan mereka. Ya. Karena Timotius adalah manusia Allah. Mereka adalah manusia duniawi. Hasrat pengejaran berbeda harus terjadi di antara mereka. Timotius harus berbeda dalam hasratnya, tidak harus sama seperti para pengajar sesat ini, Pak Saudara. Oleh sebab itu kita melihat dua kata daripada Paulus, jauhilah dan kejarlah. Menarik, Pak Saudara, kata jauhilah ini juga dicatat 2 Timotius pasal 2 ayat 22. Paulus juga memakai kata yang sama sebagai satu perhentian bagi Timotius, bahwa Timotius harus menjauhi nafsu orang muda, ya. Menjauhi ini artinya menjauhi sejauh mungkin, ya, menjauhi sejauh mungkin. Ya, nafsu orang muda ini tidak hanya sekedar bicara tentang seks, ya, tapi nafsu-nafsu yang lainnya yang mengikuti, keinginan-keinginan duniawi yang mengikuti, yang tidak berkenan kepada Allah. Dan kata menjauhi ini sangat syarat dengan kisah Yusuf, bukan? Yusuf yang digoda istri Potifar. Ketika istri Potifar menarik baju Yusuf supaya tidur dengan dia, Yusuf cepat-cepat melepaskan dirinya. Lari jauh daripada istri Potifar. Lari pergi keluar dari kamarnya. Nah, saudara kasih Tuhan, demikianlah satu gambaran kata jauhilah ini harus ada dalam hidup kita. Ketika kita menemui tergoda dengan hasrat-hasrat yang tidak berkenan di hati Tuhan. Jelas, yaitu menjauhi. Demikian juga, saudara. Paulus juga memakai kata kejarlah ini dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 22. Hampir sama dengan ada yang ada di ayat 11 dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 11 sama. Kejar keadilan, kesetiaan, kasih dan damai. Di sini kita diperlihatkan ada hal yang perlu kita jauhi, ada hal yang perlu kita kejar di dalam hasrat kita. Nah, saudara terkasih Tuhan, ayat 11 memberitahukan kepada kita apa sih yang harus kejar, ya. Apa saja yang harus diraih dalam hidupnya Timotius. Paulus katakan itu bahwa kejarlah keadilan.
Ya, seringkali tidak berlaku adil itu adalah kehidupan yang kita jalani. Kita sendiri bukan saja tidak diperlakukan tidak adil, tapi kita sendiri pun cenderung melakukan hal yang tidak adil. Ya, dalam terjemahan yang lain dikatakan tidak adilnya adalah menjadi orang yang benar di hadapan Allah. Lakukanlah keadilan itu. Kemudian kejarlah ibadah. Ibadah ini sangat syarat dengan juga satu bagian di pasal 4 ayat 7 dan 8. Paulus katakan, latihlah dirimu untuk beribadah. Karena latihan badani itu terbatas gunanya. Latihan rohani itu mengandung janji, kata Paulus, untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Ya, saudara, adakah hasrat yang menggebu-gebu dalam diri kita untuk rindu akan Tuhan? Rindu untuk giat melayani Tuhan? Ya. Dalam terjemahan lain, kata ibadah ini adalah hidup yang mengabdi kepada Allah. Adakah hasrat itu? Itu yang Paulus nasihatkan kepada Timotius, kejarlah itu di dalam hidup Timotius, ibadah. Bicara tentang kesetiaan, bukankah kita manusia yang sering kali melanggar komitmen kita, manusia yang tidak setia. Adakah hasrat kita menjadi orang yang setia di hadapan Tuhan? Demikian juga dengan kasih, itu adalah sebagai pengejaran kita. Kasih adalah cerminan hidup kita, bagaimana karakter kita hidup di dalam kasih. Kita diciptakan, diubahkan Tuhan untuk mengasihi Allah, untuk mengasihi sesama. Dan Paulus juga katakan, kejarlah kesabaran. Di sini dalam artian yaitu tabah dalam menderita. Apakah itu sudah menjadi kehasrat kita, kerinduan kita untuk tetap sabar dalam penderitaan? Bukankah kita seringkali memprotes Tuhan ketika ada penderitaan terjadi dalam hidup kita? Tidak ada hasrat untuk hidup bersabar, untuk belajar bersabar. Demikian juga dengan kelembutan. Kelembutan ini ada bicara tentang sikap dan berrelasi. Seringkali relasi kita diisi dengan apa? Dengan kekerasan, dengan mau menang sendiri. Tidak ada kelembutan di dalamnya. Apakah itu menjadi karakter-karakter kita yang menjadi hasrat dalam diri kita selama ini? Yang kita bangun, yang kita usahakan. Ya, saudara terkasih Tuhan, tidak hanya sampai di situ. Paulus juga katakan, di dalam hasrat yang perlu dikejar, yaitu bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Dan Paulus katakan, rebutlah hidup yang kekal. Jadi saudara, dalam hal ini kita bisa melihat bahwa ketika kata pertandingan ini muncul, ini bicara tentang kompetisi dalam hidup kita. Tapi bukan kompetisi untuk saling menjatuhkan. Tapi Paulus ingatkannya ada kompetisi iman. Kompetisi iman kita. Bertandinglah dalam pertandingan yang iman yang benar. Dan rebutlah hidup yang kekal. Di sini juga kita jangan salah tafsir. Bukan berarti ini usaha kita nih untuk dapat hidup kekal. Itu kata Paulus, rebut. Bukan demikian. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, panggilan ini adalah panggilan supaya kita sungguh-sungguh percaya dalam iman kita. Ya. Ada tantangan-tantangan iman dalam hidup kita. Bukankah seringkali kita menjauhi tantangan iman itu? Kita tidak bertekun dalam tantangan iman itu. Paulus katakan ini adalah satu kompetisi dalam hidup kita. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Dan rebutlah hidup yang kekal, itu seolah-olah mengatakan peganglah sungguh-sungguh. Jangan mau lepaskan, rebutlah hidup yang kekal itu. Bukan berarti usaha sekali lagi, bukan usaha kita. Tapi bagaimana kita menjalani hidup yang kekal ini. Peganglah sungguh-sungguh, jangan mau lepaskan keselamatan yang sudah kita terima di dalam Kristus Yesus. Bicara dengan hal-hal demikian, saudara-saudara. Adakah hasrat yang demikian di dalam kita mengikut Tuhan? Adakah kerinduan yang demikian, yang menggebu-gebu, yang besar, yang begitu rindu, begitu ingin dalam hati kita, di dalam mengikuti Tuhan? Ya, saudara, terkadang kita hanya menjadi orang Kristen yang apa adanya, bukan? Kita tidak pernah mau menuntut diri untuk bertumbuh di hadapan Tuhan. Ya, tidak pernah mau menuntut diri. Kita tidak pernah mau menuntut diri untuk mengenal Kristus lebih dalam lagi, lebih sungguh lagi. Kita tidak pernah menuntut. Kita hanya sebatas, ya, saya menjadi orang Kristen dan apa adanya. Tak ada hasrat yang demikian. Tanpa ada hasrat demikian, kita mengikut Tuhan. Ya, saudara terkasih Tuhan, Paulus mengingatkan pada Timotius. Ada hal-hal yang harus dia jauhi. Ada hal-hal yang harus dia kejar dalam hidupnya. Demikian juga saya percaya ini juga menjadi nasihat dan firman bagi kita. Harus ada hal-hal yang harus kita kejar dalam hidup kita. Terkadang kita hanya mengejar apa yang menjadi kesementaraan. Ya. Apa yang tidak bernilai kekal dalam hidup kita. Tapi hari ini kita diingatkan, wahai saudara, kejarlah itu. Yang tidak bernilai kekal, jauhilah itu.
terhadap apa yang harus kita kejar. Mari kita introspeksi diri, kita evaluasi diri di hadapan Tuhan. Seberapa banyak hidup ini terhadap apa yang kita kejar, maksud saya. Kita memberikan pikiran kita. Yang patut kita kejar itu. Seberapa banyak kita memberikan pikiran, waktu, tenaga kita untuk itu. Apakah kita sudah memberikan ruang yang lebih besar untuk itu? Waktu yang lebih banyak untuk itu. Investasi yang lebih banyak untuk itu. Usaha effort yang kuat untuk itu. Dan apakah orientasi hidup kita, gaya hidup kita sudah menuju seperti nasihat Paulus tentang apa yang patut kita kejar? Saudara terkasih Tuhan, ini menjadi satu refleksi bagi kita. Pikirkan kembali. Apakah itu yang kita kejar dalam hidup kita? Atau hal yang lain? Ketika bangun pagi, apa yang terlebih dahulu terlintas dalam pikiran kita? Ketika membuka mata kita menyambut mentari pagi, apa yang terlebih dahulu ada dalam pikiran kita? Jauh malam sebelum kita tidur, sebelum kita memejamkan mata kita untuk tidur, apa yang sudah kita rencanakan untuk esok hari? Saudara, pertanyaan ini adalah menjadi indikator bagi kita untuk melihat apa yang perlu kita kejar, apa yang perlu kita hindari. Pada prakteknya, saudara, betapa banyak kita tidak rela. Kita tidak rela untuk meninggalkan, menjauhi apa yang tidak patut kita kejar. Justru kita mendekati. Yang perlu kita kejar justru kita jauhi. Yang kita jauhi justru kita kejar. Itulah ironi kehidupan kita. Tapi pada malam hari ini firman Tuhan menawarkan kepada kita tawaran hasrat untuk dikuduskan. Itu sesuatu yang kita kejar. Kita mengusahakan di dalamnya, bahkan hidup di dalamnya. Namun sekali lagi saya katakan hal yang ironi terjadi. Yang harus kita jauhi, kita sengaja membiarkan dia bertumbuh subur. Yang kita harus jauhi, kita biarkan sengaja menguasai hidup kita. Tumbuh subur dalam kehidupan kita. Dan pada akhirnya kita terjerumus, terjerat begitu dalam, dalam hasrat duniawi. Dan sulit untuk dilepaskan lagi. Itulah sebabnya Paulus menasihatkan pada Timotius dengan penuh hasrat, kejarlah yang patut dikejar. Jauhilah yang patut dijauhi. Dalam minggu-minggu Prapaskah ini, saudara, mari kita ingat, Kristus telah disalibkan bagi kita. Kristus telah menyalibkan segala hasrat-hasrat yang perlu kita jauhi. Di dalam kemenangan Kristus, Kristus memampukan kita untuk mengejar hasrat-hasrat yang perlu kita kejar. Siapkan diri kita untuk hidup di dalam kasih Kristus, yaitu mengejar apa yang patut dikejar. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan, sekali lagi firman-Mu bergema, berbicara dalam hidup kami. Mungkin sejauh ini kami sudah terlalu terlena dengan hal-hal yang seharusnya kami tidak perlu kejar, itu yang kami kejar. Bahkan kami terjerat di dalamnya. Hal-hal yang harus kami jauhi itu justru kami dekatkan dengan hidup kami. Tapi pada malam hari ini Tuhan, Kau ingatkan kami. Kami perlu mengejar hasrat seperti apa yang Paulus bicarakan kepada Timotius. Kami perlu mengejarnya, bukan menjauhinya. Tolonglah kami Tuhan, manusia yang secara rohani, secara natural ini selalu menolak hal-hal yang rohani. Tolonglah kami ini Tuhan, kembali kepada apa yang menjadi hasrat kami, pengejaran kami yang terdalam. Terima kasih ya Tuhan. Ajar kami untuk merindukan Tuhan, mengasihi Tuhan lebih dan lebih lagi dalam hidup kami. Mampukan kami ya Tuhan. Biarlah ini menjadi satu hasrat yang dikuduskan bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Allah. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara, persekutuan kita berakhir sampai di sini. Tuhan memberkati kita dan terus kita mempersiapkan diri kita lebih baik lagi memasuki minggu-minggu Prapaskah. Tuhan memberkati kita sekalian.